Oke teman-teman, jadi ada sedikit disclaimer karena vlog ini ada sedikit suara kerbek-kerbeknya. Dan buat seperti sholat-sholat itu aku gak sempet videoin, cuman sempet videoin satu klip aja. Oke, jadi itu aja disclaimernya, selamat menonton. Assalamualaikum teman-teman, jadi kali ini aku kan mau bikin video vlog lebaran gitu. Jadi bangun jam 5, terus kita potong kuku sama ya makan jajan, kan disunahkan makan dulu sebelum sholat itu gitu. Jadi kita makan brownies yang dikasih orang, jadi ini tuh browniesnya tinggal dikit banget. Sekarang aku mau mandi abis aku sholat subuh. Oke, ini ya guys, baju yang aku pakai, yang aku beli di Shopee Bangkok House. Ini yang bajunya sama aku juga. Ini ya. Jadi sekarang itu jam 6:15. Lalu pilih masker dulu, oke. Jadi di sini aku pilih masker yang warna kuning biar kayak matching gitu ya teman-teman sama bajunya. Terusnya ada mukenahnya ya. Warna kuning, juga masker. Maskernya juga. Terus akunya pakai baju warna kuning. Hehe. Nah jadi karena nggak mungkin bawa iPad kemana-mana sampai ke masjid gitu kan, karena gede banget, jadi aku ngerekamnya pakai HP mama, dan maaf kalau kualitasnya buram. Nah di sini aku udah sampai masjid, terus ini takbiran dulu sebelum sholat. Oke, jadi ini udah selesai sholat id, alhamdulillah. Dan sekarang aku lagi dengerin dai-nya atau khutbah kalau nggak salah ya. Maaf kalau salah, soalnya udah lupa juga gitu. Hehe. Terus ini aku jalan pulang. Ini terpaksa arahnya sama ya teman-teman, soalnya itu nggak ada jalan lain. Terus ini aku sama nenek aku. Dan ini dia suasana di masjid ya teman-teman. Udah rame banget loh tahun ini. Ada yang jualan balon juga. Emang ada balon? Ada tapi cuma satu datangnya. Terus ini di mobil bareng keluarga sama foto-foto sama bikin video buat dokumentasi di vlog ini ya teman-teman. Terus ini ada kakek juga sama ada om juga. Terus ini ada kakak sepupuku yang suka pamer selfie dia gitu. Oh ya, ini betul udah sampai rumah ya. Ini tuh masih pagi banget, sekitar jam 8-an. Wah, dicail. Jadi mau parkir dulu. Terus ini udah sampai rumah ya teman-teman. Cuman setelan takbir pakai audio itu biar agak gede suaranya. Terus di sini udah ada datang tamu loh, pagi-pagi gini jam 9:30 kalau nggak salah waktu itu. Jadi itu juga ada yang lagi sibuk di belakang nyiapin buat tamunya. Ini ada adik sepupu, terus ini mamaku yang minta dibikinin video. Terus ini makan lontong sama opor. Aku nggak pakai ayamnya soalnya tuh sebetulnya enak banget, cuman malas sur-surnya soalnya tuh kalau aku makan ayam tuh kayak manja, harus bener-bener halus gitu. Jadi makan lontong pakai opor pakai kerupuk. Oh, nanda. Terus di sini aku ke toko gitu ya, tokonya tutup ya. Di sini aku mau cari es krim gitu, soalnya kan kalau lebaran tuh tidak enak tanpa makanan kue-kue lebaran terus es krim gitu ya. Soalnya habis puasa tuh kayak lega banget gitu ya. Alhamdulillah banget tahun ini bisa puasa satu bulan tuh. Aku ambil dulu. Terus ini siang udah jam 12 sama satu gitu main-main di gazebo sama ada sepupu sama sepupu jauh yang dari Singaraja ya, sama ini ada pemakan sama mereka lama sama kucing. Ini aja yang lama. Ini lama. Ini
Terus ini ada sepupu Jo yang baru belajar ngomong. Lucu banget deh. Terus ini udah agak sore jam. Ya sore sih, belum jam gitu. Sini kita pisah-pisah kasih pesta. Cuman bersenang-senang, ada yang ngobrol, ada yang karaoke gitu ya. Sini ada kakakku lagi. Mana tisu pacarku jelek gitu. Sekolah Instagram nih ternyata. Jadi seperti itu. Nah ini ada kakak siapa tuh? Yang sangat seperti pas dan menyanyi di sana tiap sore. Udah mandi, udah semuanya. Buat malam yang santai-santai aja ya. Soalnya tuh kan tamunya tuh udah dikit juga. Jadi ya udah. Cuman gitu aja sih. Oke, jadi segitu dulu untuk vlognya ya teman-teman. Soalnya itu tuh udah dikit banget tamunya. Jadi aku videoin cuma sampai situ aja. So don't forget to like, comment, share, subscribe. And wassalamualaikum.